Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan untuk terus berada di atas dunia ini. Salawat berangkai ke sana. Jangan lupa selalu hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, netizen, malam hari ini, walaupun cuacanya kembali mendung dan petir-petir mulai bergemuruh lagi, kita harus tetap menjalankan tugas dari Bunda Ratu dan terus semangat apapun yang terjadi. Karena yang namanya perintah itu harus dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Netizen semua yang aku sayangi, terima kasih masih terus setia denganku dan masih berada bersamaku dan terus mendoakanku. Maaf jika selama ini tugasku belum sempurna menurut kalian. Dan netizen semuanya, untuk seluruh yang membenciku akibat permasalahan-permasalahan yang pernah aku buat, atau mungkin di mata kalian aku orang yang tidak tahu berterima kasih karena telah menyelamatkanku padepokan menjadi sebuah sasaran, tapi mohon maaf sekali lagi, bukan berarti aku lemah, tapi itu semua kehendak Bunda Ratu. Karena itu ujian bagi mereka, dan alhamdulillah sekarang mereka melewati ujiannya. Bukankah kalian lihat? Benar kataku, semakin tinggi pohon, semakin besar juga angin yang menerpanya. Karena lihat, sekarang di padepokan telah muncul bukan kesatria-kesatria yang lebih kuat dengan senjata-senjata barunya. Maka itulah yang kukatakan, setiap orang yang ingin naik derajat, dia harus melewati ujian yang terlebih dahulu. Bukan hanya manusia, begitu juga dengan aku. Aku Nyi Roro Sumekar, seperti yang kalian lihat, di setiap perjalananku aku memiliki masalah, tapi Allah tetap memberikanku kesempatan untuk berada di atas bumi ini. Bukan berarti aku lemah, tapi semua yang kulakukan sudah kulakukan dengan sebaik mungkin. Jadi, untuk seluruh netizen yang masih membenciku, terima kasih. Aku doakan semoga kalian semua dapat segera mengerti siapa sejatinya aku. Dan aku harap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh netizen yang masih menyayangiku dan setia bersamaku, aku ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kalian melihat sisi berbeda dari Nyi Roro Sumekar setelah kejadian kemarin. Kejadian dalam perangkap Abaddon. Aku tidak berubah. Aku tidak pernah meninggalkan karakter-karakter yang kalian sukai. Namun, aku akan lebih tegas sekarang dalam hal ini. Untuk seluruh netizen yang mengatakan aku ini putri kayangan yang bodoh, terima kasih banyak. Aku akan menjelaskan kepada kalian bahwasanya aku bukan bodoh. Tapi seperti yang kalian tahu, Dewi Lanjar juga Bunda Ratu itu turun lebih dulu ke bumi. Dan mereka lebih dulu mengenal banyak manusia dan melihat kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aku hanya turun sekali-sekali atas perintah Bunda Ratu. Maka dari itu, aku tidak mengerti banyak tentang bumi ini. Aku harap kalian tidak pernah bosan dalam perjalananku mengenal bumi, dan kalian terus mendukungku dan terus membantuku mengetahui apapun yang ada di bumi ini. Angin semakin kencang, kameramen. Apakah kamu masih sanggup untuk melanjutkannya? Masih. Jika begitu, kita lanjutkan perjalanan kita. Namun, tetap jaga dirimu dengan sholawat. Salam.
Habib salam alaika, salawatu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun, fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sufir. Kameramen kecil, Kak, aduh. Ayo lebih dekat. Kameramen. Kenapa ada laki-laki seperti ini? Mereka sedang melakukan ritual. Kakiku sakit sekali. Kenapa? Mereka meritualkan, kameramen meritualkan lagi. Pasti kekuatan mereka akan semakin besar lagi, kameramen. Ya, kita intai dulu. Mereka menyempersembahkan. Yang sudah kami mati sebelum kami persembahkan untukmu. Dia telah dinikmati, kameramen. Mereka menjijikkan sekali, kameramen. Saya tidak suka. Hidup Raja Kegelapan. Mana rajanya? Kenapa dia tidak turun? Saya sangat penasaran, kameramen. Lihat, kameramen. Mereka terus mengguncangkan pohon-pohon di sini. Angin sangat kencang, kameramen. Bisa jadi ini malam keturunannya Raja Kegelapan. Mungkin, tapi di mana Raja Kegelapan itu? Nggak tahu, karena angin dan langit bergemuruh terus. Barang bagus. Waduh. Kameramen. Apa yang ingin mereka lakukan? Kameramen, lebih baik malam ini kita kerjai dia. Iya. Kamu lihat apa yang akan saya lakukan. Apa? Kita buka baju dia. Allahu Akbar. Kamu kenapa? Awas, awas kameramen. Awas kameramen. Sabar, kita sini. Allahu Akbar. Saya merasa kayak ada sesuatu yang datang dekat kita. Dia mulai menyadari keadaan kita, kameramen. Ayo. Allahu Akbar. Sial. Dia membuka matanya, kameramen. Tangannya harus kita panaskan. Allahu Akbar. Tapi itu pasti. Saya merasa itu berdarah-darah, kameramen. Api yang letak di tangan saya. Kameramen, kenapa dia berdarah-darah? Nah, tapi enggak. Saya enggak merhatikan itu, cuman kenapa dia cuman pakai celana dalam? Kan tadi udah dibilang, dia sudah menikmatinya. Bagaimana? Kita terlambat datang ya? Bisa jadi sih. Tapi kameramen, kita harus menjaganya, kameramen. Kita harus menolong laki-laki itu. Bukan hanya wanita yang harus dilindungi, tapi laki-laki yang telah dilukai seperti itu juga harus kita lindungi. Sepertinya ia pasrah saja. Kurang ajar sekali wanita-wanita ini. Laki-laki itu sampai tidak berdaya, kameramen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, nih, kita selamatkan aja dia. Itu kasihan itu abang-abang itu. Iya, dia lama sekali, kameramen. Baik, kamu tunjukkan saja wujudmu, hei. Dia sudah tahu. Langsung saja, kayaknya. Assalamualaikum. Aduh, kamu lagi. Sini, Mas. Sini, Mas. Kameramen, jaga abang ini. Iya. Abang, bener kan? Iya, abang. Berani kamu ya. Enggak.
bosan-bosan kalau mengganggu ritual kami. Tentu saja. Lihat. Apa untungnya? Keuntungannya adalah aku menyelamatkan satu manusia lagi yang harusnya menjadi korban kalian. Ingin kalian apakan laki-laki itu? Untuk siapa kalian persembahkan laki-laki itu? Ya jelas untuk kamu. Mana Rajam? Bukan, bukan kami. Sampai berdarah-darah seperti itu kalian apakan? Dia sudah memberikan kami kekuatan. Dan dia akan kami persembahkan. Dan kami sangat raja kuat. Apakah pria itu sudah kalian nikmati? Sudah. Itu kamera nih kamu. Sudah berulang kali. Tinggal dia yang belum kami nikmati. Astaga. Sepertinya ini barang bagus. Saya sudah punya istri. Salah. Lupakanlah istrimu. Hey. Kemarilah sayang. Yuh, menjijikkan. Kamu juga jangan ikut-ikut kameramen. Tidak boleh seperti itu. Kan saya bercanda terus. Tidak boleh. Kamu ini akan kami beri kepuasan. Dan kami akan memberikan uang yang banyak untuk kamu. Menjijikan. Saya tidak percaya. Ayo, jijik, tapi kemari juga. Ayo, sayang. Kameramen, jangan tergoda olehnya. Seperti inilah tipuan iblis. Iya. Kami akan memberikan kamu uang yang banyak. Tidak, uang saya sudah banyak. Kalian dengar, uang saya walaupun sedikit tapi itu uang halal. Manusia sekarang tidak ada itu namanya halal atau haram. Yang penting mereka memiliki uang dan harta, tahta. Itu yang mereka pikirkan saat ini. Itu kalau manusianya dirasuki oleh iblis sepertimu. Tapi masih ada juga kok manusia-manusia yang tidak sepertimu cara berpikirnya, iblis jahanam. Tetapi kalau manusia awam melihat yang sana itu, itu bakalan tergoda sepertinya. Ya tentu saja dengan pakaian seperti ini menggoda laki-laki. Ayo sayang. Karena waduh, itulah tugas kami. Dia mendapatkan kekuatan yang lebih. Ayo kita gari. Lebih. Kalau begitu ini juga tugasku. Begitu ini juga tugasku, karena tugasku adalah menyelesaikan kejahatan kita. Omong. Ayo. Dia cukup kuat kameranya. Kekuatannya. Apakah kekuatannya setara dengan ini? Banyak korban, ya, semakin kuatlah kami. Sebenarnya tidak setara. Tapi karena saya belum terlalu pulih, jadi kami seimbang. Karena dia juga baru saja meritualkan laki-laki itu. Iya. Ayo sayang, giliran kamu. Hei, agar kami jangan pernah kuat lagi. Kamu menggoda kameramen saya. Karena kameramen saya tidak pantas mendekati wanita-wanita seperti kalian. Wanita-wanita iblis, kalian hanya iblis yang diberikan. Kameramen, kenapa ada suara pertarungan? Gak tahu. Apakah kalian juga mengirimkan pasukan di sini? Kau sudah mengganggu ketenangan kami dan kesenangan kami. Jangan kamu pikir kami selalu marah dan kalah oleh kamu. Titi, ini tidak bisa dibiarkan. Karena banyak korban, maka kekuatan kami akan semakin lebih. Jika begitu, aku akan terus mengganggu ritual kalian agar kekuatan kalian tidak akan banyak. Kamu akan mengganggu kami. Kamu tidak akan pernah bisa. Selagi masih banyak korban, maka kami akan semakin kuat. Ayo kita hajar dia. Loro pasukan. Hadirlah dan bantulah aku. Ini yang kekuatannya sangat kuat rasaku. Seluruh pasukanku, majulah dan hadapi mereka. Biarkan pasukanku yang menyerang mereka, kameramen. Oh, sudah berani
membawa pasukanmu kemari. Serang! Bagaimana? Kalian ingin melanjutkan pertarungan denganku? Kami tidak akan menyerah. Baiklah. Hati-hati, kekuatannya belum semuanya penuh. Itu sebabnya aku memanggil seluruh pasukanku, kameramen. Iya. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya padaku, dan itu tidak perlu kau ketahui. Kamu hadapi dia. Kamu hadapi dia. Aduh, aurat. Hati-hati, mereka memulihkan kekuatannya semula. Raja kegelapan, berikan kekuatanmu kepada kami agar kami bisa mengalahkan wanita itu. Nih, hati-hati. Saya gak mau nyi, kenapa-kenapa lagi. Ini sepertinya itu aduh. Wahai Raja Kegelapan, aku tidak apa-apa, tenanglah. Eh, mau kemana kalian? Jangan kejeri. Saya mereka hilang kameramen. Enggak, Kak, saya lagipun saya kan kurang enak badan. Kayak dia, kameramen. Kemana dia? Mereka disembunyikan raja kegelapan itu. Tenang saja kita. Kita bantu dulu. Masalah ini. Kasihan dia sangat lemah. Tapi tutupi dulu nih. Iya. Mas, tolong tutupi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kameramen, kamu tidak memiliki kain untuk menutupi ya? Tidak ada. Mungkin bisa dilipat dengan bajunya aja. Baiklah. Nah, seperti itu, ya. Jika begitu, saya akan kembali memulihkannya agar dia bisa kembali ke tempatnya. Baik. Oh, jadilah masyarakat. Allahu Akbar! Pergilah dari sini dan kembalilah ke tempatmu. Hati-hati, Mas. Sudah. Pasukanku, kawal dia hingga ke tempatnya. Sudah, kameramen. Alhamdulillah. Maaf, netizen. Saya tidak bisa mengantarnya hingga ke tempatnya. Karena
saya akan melanjutkan perjalanan saya di depan sana. Tapi tenang saja, seluruh saudara-saudaraku, lebih tepatnya pasukanku, akan mengantarnya hingga ia pulang ke rumah. Netizen semuanya, mungkin yang kalian lihat selama ini aku sendiri dan aku lemah. Tapi sekarang aku terpaksa sering untuk menurunkan seluruh pasukanku, karena dengan cara seperti itulah aku bisa lebih kuat. Kenapa malam ini cara bicaraku berbeda? Maaf, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam diriku dan tidak bisa untuk aku jelaskan kepada kalian semua. Karena ini juga salah satu cara memulihkan aku kembali. Jika begitu, kameramen, laki-laki itu telah dikawal oleh seluruh pasukanku dan dia akan selamat sampai ke rumah. Dan pasukanku akan berubah menjadi laki-laki dan akan menjelaskan kepada orang tuanya di rumah dan akan membantu dia selamat sampai di rumah. Jika begitu, kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Semoga setelah ini kameramen siapa itu? Siapanya? Itu berambut panjang dan sangat besar. Apa kamu tidak melihatnya? Saya melihat, Neng. Tapi apakah tidak berbahaya? Apakah netizen semua melihatnya? Mungkin mereka melihatnya juga. Itu di balik pohon itu, dia sangat besar sekali. Iya. Dan rambutnya sangat panjang, tapi saya melihat rambutnya itu tidak seperti kita. Berbeda gitu, gimbal rambut gitu kan? Itu, iya, gimbal itu apa? Yang berbulat-bulat gitu. Iya, rambutnya menggumpal menjadi kusut. Satu. Nah iya, kusut. Iya. Aduh. Tapi matanya seperti pasukannya, ada warna hijau dan merah. Iya. Tapi kita tidak bisa untuk mendatanginya karena saya juga tidak ingin badan saya kurang fit ini malam karena saya tadi batuk-batuk aja. Saya juga tidak ingin mendekatinya sebelum ia mencari masalah. Kalau dia menyakiti manusia, baru kita akan turun menghajarnya. Iya. Sebentar, kameramen. Kalian sebagian boleh kembali. Dan kalian terus ikuti laki-laki itu. Kembalilah ke tempat kita dan jaga tempat kita dengan baik. Aduh, langitnya langsung bergemuruh. Jika begitu, kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi iya, jangan dari arah ini. Ada suara berkelahi, kameramen. Iya, kita... Ayo kita datangi, kameramen. Sepertinya dari belakang. Ayo kita... Iya. Netizen semuanya, terima kasih. Terus ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.